Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang lagi ada di daerah Kuta, dan di sini Mimin akan menginformasikan kepada sobat SH Review bagaimana kondisi dari monumen peringatan dari kejadian kemanusiaan, yaitu bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dan di sini Mimin akan menginformasikan kepada sobat SH Review bagaimana kondisi dan situasi dari monumen dari bom Bali ini, dan bisa sobat SH Review lihat juga bahwa yang ada di depan sobat SH Review itu terdapat tulisan monumen tragedi kemanusiaan peledakan bom tanggal 12 Oktober tahun 2002 di Jalan Legian, Kuta Bali. Dan monumen ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober tahun 2004 oleh Bupati Badung, yaitu Bapak Oka Ratmadi SH. Dan bisa sobat SH Review juga bahwa di monumen dari bom Bali ini, atau biasa dikenal monumen bom Bali ini, cukup tempatnya cukup ikonik dan sebagai area yang sangat monumental dan juga bersejarah, bahwasannya di sini telah terjadi tragedi kemanusiaan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Dan di sini juga masih nampak karangan dari bunga yang memperingati ledakan bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dan masih belum lama kejadian itu berlangsung, dan pada tanggal 12 Oktober kemarin itu diperingati sebagai peringatan terjadinya bom Bali. Dan di sini juga masih terdapat karangan-karangan bunga, dan salah satunya ini from the government and people of Australia. Di sini juga terdapat karangan bunga dari pemerintah dan warga Australia, dan juga ada dari Universitas Mahendra, lalu ada dari Jepang juga, karena memang belum lama diberlangsungkannya peringatan dari peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dan yang ada di depan sobat SH Review ini merupakan nama-nama yang menjadi korban dari tragedi ledakan bom Bali tersebut. Dan yang persis ada di depan prasasti dari nama-nama korban bom Bali itu terdapat air mancur, dan air mancur ini juga sebagai monumen yang sangat monumental, dan tentunya ini akan menjadi momen yang selalu diingat karena pernah terjadi tragedi kelam di daerah Kuta Bali, yaitu pada tanggal 12 Oktober yang menewaskan ratusan korban jiwa dari berbagai macam ataupun dari berbagai negara. Dan kita berharap juga bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali, dan kita harapkan juga Bali akan segera bangkit juga dari keterpurukan akibat adanya COVID-19. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai kondisi dari monumen ledakan bom Bali yang ada di daerah Kuta Bali ini. Semoga video Mimin bisa bermanfaat untuk sobat SH Review semua. Dan buat sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang perkotaan untuk kalian semua. Salam SH Review Channel. Thank you.
Thank you.